timnya Mas Bilal, bosku Mas Bilal. Sekarang yang dapat giliran Mas Bilal. Oke, bosku. Oke, siap, bos. Bawang, bos bawang ya, bos bawang ya. Bos bawang. Nah, ini yang pakai kawas biru. Ini saya juragan pecel lele. Oh, juragan pecel lele yang jualan di lokasi sini ya. Oke. Kalau nggak ada kayak gitu ya repot, Pak. Ya. Respon masyarakat sekitar gimana? Adanya anak muda yang responnya menerima baik. Iya, demi keselamatan ini, Pak. Nah, cara memintanya itu seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Iya, seikhlasnya. Kalau yang ngasih, kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Ya, gratis, gratis. Sukarela sih ya, Pak. Bapak udah lama jualan di lokasi sini, Pak? Ini khusus untuk arus mudik saja, Pak. Oh, jadi pedagang musiman. Musiman di sini terus. Sampai kapan rencana pedagang? Rencana malam takbir. Malam takbir. Iya. Setelah malam takbir, ntar pindah arus balik. Pindah gitu, arus balik, ya. Oke, terima kasih. Semoga jualannya laris manis. Iya, laris manis dan berkalah. Oke. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Juber. Sehat channel Fajar Juber. Assalamualaikum bosku. Sore hari ini bosku, kita lagi ada di lokasi Jalan Pantura, tepatnya di Desa Panggang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Lagi melihat kondisi arus mudik bosku. Soalnya jalur Pantura sepanjang Desa Panggang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon itu ditutup total bosku. Jadi aktivitas warga lokal yang hilir mudik sangat jauh untuk memutar baliknya bosku. Jadi kita sore hari ini lagi melihat anak muda yang membantu jasa penyeberangan buat masyarakat setempat bosku. Soalnya arus mudik sudah mulai ramai bosku. Kalau nggak dibantu oleh warga setempat atau anak muda setempat untuk menyeberangkan, sangat susah dan sangat berbahaya bosku, karena kendaraan sangat kencang sekali. Oke bosku, kita lihat aja seperti apa. Nah, di sana bosku, di sana saudara-saudara kita yang lagi membantu menyeberangkan pengguna jalan bosku. Soalnya sekarang ini arus di jalur Pantura semakin lumayan padat bosku. Walaupun belum signifikan, tapi lumayan padat. Kalau nggak ada saudara kita yang menyeberangkan pengguna jalan, sangat berbahaya bosku. Nah itu bosku, caranya seperti itu. Satu tim ada 6 orang bosku, satu tim ada 6 orang. Ada yang menyetop sebelah barat jalan Pantura, ada yang mengatur menyeberangkan warga setempat. Nah itu bosku, lihat sendiri bosku ya. Oke, nanti kita tanya-tanya perihal
penghasilan saudara-saudara kita yang menyeberangkan pengguna jalan di jalur Pantura ini, bosku. Soalnya jalur Pantura ini, bosku, sudah ditutup, bosku. Nggak ada tempat penyeberangan. Dari posisi saya berdiri sampai ke ujung penyeberangan sebelah timur, itu jaraknya 1 kilometer lebih, bosku. Jadi jauh, jadi sangat menyusahkan buat warga setempat yang mau beraktivitas. Maka adanya jasa penyeberangan, menyeberangkan orang itu sangat bermanfaat, bosku. Sangat membantu lah intinya. Mobilnya letternya letter luar Jawa ada, bosku. Karena saat ini lagi mudik, bosku. Walaupun masih 1 minggu lebarannya, bosku, tapi kendaraan sudah mulai padat, bosku. Satu jam sekali, satu tim jumlahnya 6 orang atau lebih. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi atau keadaan lah. Ya, gilirannya berapa jam pisan? Satu jam sekali. Satu ya. Tim berapa orang? 5 orang. 5 orang. Paling banyak 6 orang. Sampai kapan nih rencana? Sampai besok malam. Sampai, maksudnya sampai sore atau sampai malam? Sampai malam, sampai jam 10. Iya, tapi malam, ya bergilir satu tim itu 1 jam. Kalau malam penerangannya gimana kalau malam? Ya pakai lampu lah, biar penerang pakai lampu-lampu yang itu buat parkir yang nyala-nyala itu. Ya. Enggak berbahaya. Ya memang berbahaya, tapi kan penting aman, demi keselamatan menjaga bersama. Iya. Bersama. Nah ini yang pakai kaos biru. Ini saya juragan pecel lele. Oh, juragan pecel lele yang jualan di lokasi sini ya. Oke. Ini adanya kayak gini gimana? Senang, Pak, karena Kak, ini satu tahun sekali. 2 tahun terpandemi ini libur. Nah, sekarang adanya arus mudik, kita bagi-bagi rezeki. Ya. Ya. Respon masyarakat sekitar gimana adanya anak muda yang responnya menerima baik. Iya, demi keselamatan ini, Pak. Nah, cara memintanya itu seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Iya, seikhlasnya. Kalau yang ngasih, kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Gratis. Suka rela sih ya, Pak. Bapak udah lama jualan di lokasi sini, Pak? Ini khusus untuk arus mudik saja, Pak. Oh,
jadi musiman. Pedagang musiman. Musiman di sini terus. Sampai kapan rencana? Rencana malam takbir. Malam takbir. Iya. Setelah malam takbir, ntar pindah arus balik. Pindah arus balik ya. Oke, terima kasih. Semoga jualannya laris manis. Iya, laris manis dan berkala. Tadi hasilnya dapat bagiannya berapa? 50.000 satu jam. Satu jam. Lumayan. Rencana kita mau ngapain apa? Rencananya buat makan. Enggak, karena enggak ada. Karena bulan-bulan ini kan enggak ada kerjaan, lebih baik daripada saya mencuri, lebih baik kita bekerja parkir supaya menolong masyarakat yang menyeberang daripada berbahaya, kan lebih baik kita membantulah, membantu masyarakat menyeberang, kan lumayan daripada kita menganggur, kan suka mending kita parkir lah. Ada pemasukan ya? Ada pemasukan. Tadi kita sudah melihat bosku, sudah melihat teman-teman kita yang membantu masyarakat sekitar bosku, yang menyeberang jalan bosku. Kalau nggak ada teman-teman kita yang menyeberangkan jalan, masyarakat lokal itu sangat susah untuk menyeberang jalan. Soalnya aktivitas masyarakat sini berkendara bosku. Jadi ketika mau berangkat dan pulang harus menyeberang jalan bosku. Jadi kita sampai di sini bosku. Oke, yang belum subscribe bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton video sampai selesai karena waktunya sudah sore bosku. Nah itu bosku di belakang saya bosku masih banyak orang yang menyeberang bosku. Padahal tadi sudah diganti timnya tuh. Tadi tim rombongan saya. Nah ini tim yang berikutnya rombongan Bilal. Timnya Bilal. Satu tim 6 orang bosku. Oke bosku, ikuti terus video yang saya tayangkan. Jangan lupa yang belum subscribe bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Bye, kita mau pulang bos.